ini adalah tim Elang Timur editor. Ini kameramen Elang Timur dan di sana itu adalah teman. Nah, jadi kami ini lagi ngopi. Nah, sebentar lagi kami akan pergi meliput acara jambore di salah satu desa di utara, sampai ketemu di sana. Malam penutupan sebentar malam. Ini adalah tenda putri di sini. Bos.
program edukasi untuk jambore. Tempatnya becek sekali tempatnya, guys. Tadi hujan tadi, jadi sangat becek keadaannya. Nah, ini adalah di depan sempen 4. Ya, lanjut ke lanjut. Sana ada tenda teman di sana, jadi kita nongkrong di sana. Panjang ke sana sebenarnya. Enggak tahu berapa tenda lagi. Banyak sangat banyak. Kita ada tenda teman di sini, jadi kita ke sana dulu. Ini adalah suasana malam penutupan Pramuka tahun 2018. Jadi waktu tahun baru Pramuka ini dilaksanakan di sini tahun barunya. Mulai dari tanggal 30 Desember 2018 sampai tanggal 3 Januari 2019. Nah, ini adalah suasana penutupannya. Ini adalah tim-tim dari Elang Timur. Nah, ini kami meliput suasana ini. Nah, ini adalah suasana malam penutupan dari Jambore Pramuka 2019. Apa jawabannya? Iya. Tepuk tangan dulu. Ya, ini layak saya kasih hadiah. Mau dapat hadiah enggak? Ya, sangat luar biasa sekali Kak Saril, malam ini kita kedatangan dan di 14.03 Sawari Gadi. Di tengah kesibukan beliau masih sempatkan diri untuk hadir bersama kita malam hari ini. Ya, karena Bapak karena beliau itu juga salah satu anggota Pramuka ternyata dari SD. Sangat terkesan tadi mendengar cerita Pak Dak. Ternyata beliau itu sudah aktif Pramuka sejak SD. Dan alhamdulillah ternyata organisasi kepramukaan itu mampu membantu beliau menjadi salah satu pejabat negara juga sekarang. Ya, jadi jika di sini ada yang mau diantara, ikutilah jejak beliau. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk yang tim 14.03.
Jadi di halaman panggung mungkin bisa mundur kembali ya. Di ada ya, jadi mundur sebentar. Oke, setelah ini mungkin kita langsung dihibur kembali dari One Beat. Ya, jadi masih stay bersama band One Beat. Ya. Dari lainnya mungkin kita langsung saja mendengarkan satu atau dua buah lagu dari bintang tamu kita malam hari. Yes. Jadi adik-adik bisa mundur dulu. Jadi seperti tadi ya. Yang di depan mungkin bisa duduk adik-adik, yang di belakang juga bisa menyaksikan. Ya, jadi kita sama-sama menyaksikan ya. Susah ya.